Kimanya, this is Midnight Monitor, Alder Core. I received the key to play this game for free from Kimailer. I don't know. This is probably like a horror game. Hopefully, my body itu lah terkena totally handle the game. Hopefully. There is a potato option. That's slightly low, yeah. Start. As usual, if you want, if this game intrigue you, feel free to type exclamation point G or game in the chat room. Thank you. Wow. But this is not full screen. Why? Okay. Wee. Can I see myself? No, okay. Motion blur. 20. Gameplay option. Oh, here it is. Music volume. 50. Mouse sensitivity. Oh, head bob. 10. Announcement. More smoothing. 20. Wow. Wow, so pretty. Oh, I feel dizzy. Second. Motion blur. Gameplay option. More smoothing, more sensitivity, head bob. Follow the orange line, continue to platform 8 stairs, turn back if you spot an anomaly. Secure Transport Authority and Elder Court City Council assume the responsibility for fatalities. Okay. Eevee. 209. Oh, it's current time. Okay. Please watch closely for anomalous activity. Do I have to? Platform 8 means like 8 more level from this one. Aww. So high. Who's here? Wow, so pretty. Putting your care first, clinical. If this is level 0 again, I'm going to go back here. Yeah? This is level 1 again. Wow, Bougio. Okay, level 2.
Eish. I'm back at level 0 again. Excuse me, I'm very sorry to interrupt, but I've been looking for you. I want to speak to you about your car's extended warranty. It says here that you purchased your car at approximately 14:37 a.m. Denture Contemplation, our award-winning death acceptance seminar, Bingo Bonanza, Perpetual Spirit Enrollment, and Mini Golf. Senior passengers are also encouraged to leave a contribution to Aldercourt City Council in their will, should they be chosen to choose to do so. Thank you. What are they saying? This is level 1, right? 0 again? Huh? How am I supposed to reach level 1? Okay, this is level 1. Should I continue? Should I go here to reach level 2? Level 0 again. Stupid. Sorry, second. I throw my candy. The plastic wrap in the candy. Got included in the candy itself, so I take that thing off camera, but then I throw the candy accidentally. Ah, never mind. Let's read again. Thank you.
It's hard to find level 2. Really. Unless you feel there's always a way out. I don't even know where's the way out now. I'm basically just circling around between level 1, level 0, level 1, level 0, and it's hard to find level 2. I have to go to level 2, but I don't know where is level 2. It's level 0. It's going to be level 0 again, right? It's level 1. But then from here, I have no other way to go to. Ball is gone again. Am I at level 0 again? Oh my god, this is so hard. Ini kayak di exit 8 ya? Iya bas, tapi ya basically kayak cloning. Oh, tapi aku belum pernah main Exit 8. Tapi sekilas kalau dari gameplay beberapa yang lewat di Twitter DKK sih kayaknya mirip ya. Pusing ya mencari jalan keluar. Ini juga sampai ke koridor 8 katanya begitu. Sampai lap level 8 kayaknya pasti sama ya, cuma beda sebenarnya. Kenapa? Sama aja kah? Kayak cloning gitu kah? Jangan-jangan cuma cari anomali aja. Dari tadi anomalinya yang mana? Aku cuma lihat 01. Terus ada cup sih. Kalau dan anomali berarti putar balik. Aduh ya Allah, mataku tidak sebegitunya banget sama perubahan. Tulisan ngikutin Mas Adli. Biasanya glitching. Dan tadi belum ada. Palingan barusan ada itu. Ada dealer motor, mobil datang. Gambar di poster berubah. Please watch closely for anomalous activity. Chloe. Oh, hi.
Hello, welcome Raiders. Halo, 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 selamat malam, selamat datang. Welcome, welcome. Welcome to my stream, welcome to my broadcast. Minties 14 Hype. I'm back again. Aku gak bisa emotnya. Mungkin gara-gara belum subscribe ke channelnya, Jum. Halo, halo, selamat datang kembali. Welcome back. Lah iya. Kalau belum subscribe gak bisa pakai. Seharusnya begitu. Emang begitu sih kalau di Twitch. Kalau misalnya belum subscribe, belum bisa pakai. Halo, selamat datang. I don't know who else is coming, but hello, selamat datang. Welcome, thank you for the raid once again. Oh, kira emot global. Enggak, kayak gitu. Kalau emot global bisa dipakai, tapi kalau emotnya subscribe ke orang, kalau dipakai satu, yang lainnya mesti subscribe juga. Kalau nggak subscribe, nggak bisa dipakai. Begitu. But hello, hello, I'm Adli, a Friday streamer from Baikumbuh, West Sumatra. Currently playing Midnight blah 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 Alder Court. Bazalar say this is basically like the Exit 8. Probably a horror game. If passengers spot something non-Euclidean in nature, Alder Court City Council official citizen advice is to hope that it has not spotted you. Pray to whichever god you personally believe in, and ask how it could allow such perversion of nature to exist. Okay. But yeah, if you guys looking for a channel which play, I don't know, uncommon or unreleased or exclusive or interesting game, feel free to come by to my channel. That's all basically. Also, if you guys looking for a cozy, comfy, chill and casual type of stream, then feel free to come by to my channel. Welcome to my channel. Enjoy the stream. Enjoy the broadcast. Thank you so much once again and welcome. Ini horror, mungkin horror. Kalau Chloe tahu judul The Exit 8, itu kayaknya itu populer dari itu sebenarnya sih. Kata si Bas nyari anomali doang yang berbeda-beda, tapi aku dari tadi tidak bisa menemukan mana yang anomali kecuali yang kanal sama satu doang. Aku sahur belum, Gun. Aku sahur mungkin nanti jam 4. Paling sahur bikin mie lagi sama nasi doang. Gak beli apa-apa sih kemarin. Jadi belum sahur. Apakah Guni sudah mau sahur? But yeah, if you guys wanted to rest and sleep after this one, have a good rest, have a good sleep. But if you're going to continue watching, then enjoy the stream, enjoy the broadcast. Welcome. Tadi buka puasa pakai apa? Air kelapa muda dengan kelapanya. Kemudian daku tadi makan beratnya. Oke, okay. Tadi aku makan beratnya itu nasi sama mie sedap kari spesial. Oke, okay. Hati-hati masak Chloe. Enjoy the cooking session. Setengah 4 belum mulai sahur, aku jam 4. Iya sama lah ya kira-kira, di akhir-akhirin ya. Biar tidak cepat lapar. Alder Court, spot it, speak it, survive. Bermasa Mbak Chloe, baik. Also welcome, Guni. Selamat malam. Ya, selamat pagi. Apa yang berubah ya? Bye-bye. Kok bye-bye? Mana 6, 8, 7, 8, 9, 9, 2000. Aku masih di sini. Iya kan tadi katanya mau itu ya masak ya. Tadi main apa kasih Chloe? What are you playing? Chrono Trigger. Chrono Trigger itu yang itu kan, yang waktu itu dimain kan. Tapi aku pun tidak ingat yang mana gamenya. Nantilah aku cek-cek lagi kalau begitu. Wih. Tadi lawan gue susah banget. Hai. What happened? HP ku jatuh. HP ku jatuh doang, tapi tidak kenapa-kenapa. Hati-hati jatuh, Bang. Udah jatuh, Gun.
HP ku jatuh. Jadi aku kan tidak punya layar monitor dua ya, dan aku menggunakan HP untuk monitor stream di YouTube, nontonnya di YouTube. Kemudian, sorry, Mister. Kalau kecoa ya tinggal di semprot mati atau tinggal diusir, ya gitu aja sih. Cuma, aduh ya Allah, ini tripodku itu tidak terlalu kokoh, begitu loh. Jadi mesti dikokohkan dulu. Kalau Selimbang Arli gitu pakai kamera HP depan atau belakang? Eh, sekarang kah? Enggak, gini. Aku gini, Jung. Kelihatan tidak ya? Ini HP-ku kan. HP-nya aku nonton, aku pakai untuk nonton. Kemudian laptopku di sini, kameranya bawaan dari laptop kan? Terus di belakang laptopnya aku taruh tripod. Jadi kalau ada chat aku langsung kelihatan kalau ada yang bergerak begitu. Kalau PC besok taruh mana Bang Adli? Sama aja Gun, aku taruh di tempat laptop sekarang. Tapi tidak aku, HP-nya mungkin taruh di bawah ya, karena di monitornya ada tempat naruh HP kalau tidak salah di bawah layarnya. Jadi aku taruh di bawah mungkin. Easy to say, hard to do, Kak Adli. Aku yang fobia kecoa, pasti aku mau bakar rumah rasanya. Mending kamu masak dulu deh, Chloe. Aduh, lawak. Tapi begitu. Kalau aku sih sedia itu ya, sedia vape. Vape yang semprotan. Karena aku pakai vape bukan untuk kecoa doang. Kadang pakai untuk itu kan, untuk kaki banyak, kaki seribu atau lipan atau semut yang kebanyakan. Jadi aku biasanya ya siap sedia. Kalau lewat kan tinggal disemprot begitu. Jadi aku tidak perlu khawatir ini itu. Itu sih. Kalau beberapa streamer ada yang pakai itu kok Jung, ada yang pakai HP buat webcamnya. Tapi kalau tapi kalau pakai HP di webcam begitu aku tidak bisa nonton jadinya. Plus cepet panas sih aku ngelihatnya. Gak bisa tahan lama, apalagi yang kayak aku kan, aku streamingnya lama ya, 6-8 jam kadang. Jadi gak terlalu cocok kalau di HP. Sayang HP-nya. Iya, gak dipakai kecuali untuk webcam doang. Kecoa disemprot kok makin cepet. Iya makin cepet, tapi kan nanti bakal menggelepar ya Kak Ye. Daripada aku capek-capek nyari dan dia lari kemana-mana, mending aku semprot menggelepar mati. Aku sih berpikirnya begitu. Biar mereka mati duluan menggelepar daripada aku yang capek-capek nyari. Aku ya berpikirnya. Ya itu sebelum menggelepar. Maksudnya sayang kalau dipakai jadi panas bocor baterai HP-nya. Mungkin. Tapi sejujurnya di zaman-zaman seperti ini sih baterai HP bocor tuh udah jarang biasanya sih. Mostly langsung meledak. Mending langsung diinjak. Sejujurnya aku tidak setuju ya Kak Ye untuk diinjak. Karena sepengetahuanku kecoa itu isi dalam, ini agak kotor mungkin mendengarnya. Kecoa itu isi dalamnya ialah belat itu. Dan itu di dalamnya ada telur dan kotorannya kalau tidak salah. Jadi kalau diinjak ya kotor, tidak higienis. Kok tidak higienis? Ya tidak higienis. Jadi aku sih tidak menyarankan ya. Kalau mau membunuh, nyebar ya. Iya, kalau tidak salah. Dia kan kotor ya sebenarnya, kecoa itu. Dan tempat tinggalnya memang di situ kan. Kalau sampai kapan aku mau nyari-nyari? Daripada disemprot lilinnya makin cepat. Gak tahu ya. Kalau aku semprot kan, loh, eh, kan kalau aku semprot dia langsung menggelepar ya. Akunya tidak perlu mati-matiin apa-apain. Pilihan masing-masing orang sih itu. Iya bener.
kalau menggelepar mati kan tidak itu ya, tidak bakal keluar dari dalam. Mati, tapi basically aku baru pertama kali ketemu anomali yang barusan. A good thing. Sih dari tadi aku menemukan sesuatu. Daripada tadi pusing-pusing doang tidak ketemu apa-apa. Mungkin aku coba 4 menit lah, 4 menit sampai 2.40 ya. Jonathan subscriber Prime. Wih. Yo underscore Nathan just subscribe with Prime. A. Loh kok dua kali? Makasih Jo. Wah. Halo Jo. Selamat malam. Makasih sudah subscribe Jo. Selamat malam, baru bangun kah? Atau terbangun jangan-jangan? Mau tidur? Baik. Baik. Jadi nonton. Wih, makasih. Muter-muter, kenapa muter-muter? Why? Sudah habis lagi kah FOP-nya? Terima kasih banyak sudah diam-diam menonton dan barusan subscribe. Terima kasih. Itu di tempat itu nggak keluar-keluar. Apanya? Di tempat itu nggak keluar-keluar. Apanya? Apanya yang keluar? Oh, di sini kah maksudnya? Nggak keluar-keluar? Ya lu. Iya bener. Dari tadi nggak keluar-keluar. Ya gimana ya nggak ketemu-ketemu ya jalannya ya? Kayak game PT kah banget dia yang gak rilis-rilis? PT? Tadi si Bas bilang ini kayak di Exit 8. Exit 8 itu kan sama aja sebenarnya konsepnya. Sama-sama game yang basically nyari anomali doang. Mesti jeli doang sih ngelihat anomalinya apa aja. Cuma aku tidak sejeli itu. Mencari anomali. Jadi dari tadi tidak selesai. Muter-muter doang. Betul exit AI. Iya betul-betul. Hah? Tapi berat banget lupa nama gamenya. Apakah? Akhirnya nomor 2 ya Allah. Aku dapat yang Project 13 juga, nggak tahu apakah sama atau tidak. Tapi aku belum pernah main yang tadi, yang di Exit 8. Iya, Project 13. Ah, berat banget. Oke. Okay. Silent Hill Beat. Ah, ya Allah, ulang lagi dari nol. Bolehlah. Project 13 aku dapat juga Jo, tapi ya aku belum main. Lupa masuk jadwal kapan, tapi harus main itu juga. Bukan sponsor ya, masih dimainkan juga kalau begitu. Silent Hill PT Remake, aku belum pernah dengar kayaknya. Kenapa tidak jadi rilis? Kalau PC baru mah kuat kali. Semoga ya. PC gue gak kuat. Kan PC Anda lebih wah daripada saya ya. Tadi si Mr. Y juga ngasih saran mending cobain Palworld. Tapi kemudian si Tuzel tadi bilang Azura-Azura apa. Mending tungguin, aku lupa, biar bisa gacha sekalian. Aku tidak ingat apa tadi judulnya. Apakah mending saya main Palworld juga? Tapi mesti beli gamenya kan? Skip. Aduh capek.
Lah, lah apa? Kan dapat Xbox Game Pass. Oh iya. Ngapain beli? Oh iya, sorry. Tidak ingat. Ada ratusan dan aku lupa. Tidak ingat kalau ada yang ada Palworld di sana. BTW, Guni kalau suka yang Kojima-Kojima DKK. Tapi enggak sih. Ada demo dari yang pencipta Dragon Ball, tapi aku tidak berencana main karena cuma sampai tanggal 31 kalau tidak salah. Atau sampai tanggal berapa ya? Kalau aku main demo kayaknya nanggung nanti, nggak sesuai jadwal. Ada game judulnya Sandstorm kok. Sandstorm kalau tidak salah. Demo dari Dragon Ball juga penciptanya. Tapi aku kayaknya tidak bakal main karena jadwalnya kayaknya tidak cocok. Aduh, kenapa nggak dimainin, gak cukup waktunya? Lebih keragu antara schedule-ku. Kalau tidak salah, aku baru bebas mau nambah game baru itu di minggu ketiga April. Sedangkan dia bakal rilis tanggal 26 April kalau tidak salah. Jadi kalau main demo kayaknya nanggung. Begitu. Apakah musik termasuk anomali? Reveal udah dapat. Nggak dapat-dapat sampai sekarang. Ya udah biar aja. Ya Allah, nol lagi. Capek kali. Reveal nggak dapat. Tapi ada banyak game-game horor lain yang dapat, jadi saya nggak apa-apa juga sih. Skip. Kan sudah nonton ya. Dari 10 game horor Indonesia. Mana ini jalannya? Oh, kembali. Welcome back. Selamat datang. How is the chicken? Is it good? Gue minta ayam nyembak. Dikira apa ya? Mana ayam? Itu dia goreng ayam katanya tadi. Chloe, di sana subuh jam berapa kah? Di sini subuh 5.09. Jadi kalau makannya jam 4 tuh ya sweet spot. Buset, gorengnya cuma satu. Berbagi itu indah, kata orang. Kata orang. Oke, number one. Mau dibagi tapi sayang. Kok tumben? Is this zero again? Saya ya Allah, jam 4 gitu aku lupa, soalnya jam 3 gitu aku udah tepar. Baik, kayak di Jawa Jakarta itu kan 4.30-an ya kalau tidak salah. Azan subuh. Di sini sih 5.09, jadi masih lama banget seharusnya jaraknya. Masih ada kira-kira 2 jam. Di Semarang ini 4.15. Guni gimana? Ngomong-ngomong Semarang, are you okay? Are you fine? Akhir-akhir ini kayaknya banyak kali bencana di area sana. Banjir lah. Tanggul inilah, kemudian kayak gempa kemarin lah. Are you okay? Bagaimana jika saya hanya berputar-putar di tempat yang sama ya? Ngintip doang sini begitu. That's zero, right?
Oh, that two? Oh, that three! Oh my god. Ada banjir di sana ya? Iya kan, di Jawa Tengah lagi banjir-banjirnya kan? Di TikTok sering lewat. Ada banjir yang sampai kan bolong kan yang tanggul di sungai jebol bukan itu ya, makanya aku tanya. Huh, I got 5. I got 5. This is 0. Ah, it's 1 again. Ya Allah, Rahman, capek. Banjir aman kan aku di sebarang atas yang masih belum surut tebal tanggul di kota sebelah kayak Denmark. Kalau gempa cuma kerasa goyang dikit. Yang banjir teh memang bener tanggul di sungainya itu kah yang tembus? Kan aku lihat itunya di TikTok itu beberapa kali lewat ya videonya. Kayak basically licin kok ini. Yang katanya udah surut kemudian naik lagi gara-gara tanggulnya lepas lagi. JS. What do you mean by JS? Jadi beneran banjir. Iya, aku dengarnya, aku liatnya begitu. Don't look away. Keep him quiet. Keep who? Mati kah? Thank you. Jadi beneran banjir. Iya, banjir sesaat. I'm going to just add this until level 5 ya. Till platform 5. Because I reached platform 5. Till platform 5.